Hai Leslar Lovers, kembali lagi bersama Berlian di Official. Kok Rizky Billar pegang sertifikat segala, wah ada apa nih? Ternyata Rizky Billar dan para kru yang pasti terdiri dari para cowok-cowok. Mereka akan unboxing sesuatu nih, kok nampak besar kuga ya bungkusnya itu. Ternyata Rizky Billar pesan mainan Uchiha Madara, yang mana sudah lama dipesan tapi baru kali ini dikirim, langsung deh dibuka paketnya. Awalnya sih para kru masih sedikit bingung cara merakitnya, karena sedikit rumit dan ada banyak yang harus dirakit biar pas seperti aslinya. Untung aja ada gambar dan panduannya, jadi sedikit terbantu deh. Ternyata Rizky Billar penggemar anime Naruto juga nih, tapi yang dipesan bukan Naruto, melainkan tokoh lain yaitu Uchiha Madara. Setelah lama dirakit, akhirnya jadi deh sesuai yang diharapkan. Meski agak susah dan lama, karena ini edisi terbatas di seluruh dunia, jadi harus sabar meski datangnya terlambat. Ngomong-ngomong harganya itu loh yang fantastis, gak tahu pasti berapa, tapi kira-kira sekitar 20 juta loh kawan. Emang hobi sih berapapun pasti dibeli, asalkan ada uang. Ya kan kawan semua? Inilah foto-foto Madara Uchiha yang sudah terpasang sempurna, keren juga kan hasilnya. Begitulah keseruan unboxing mereka di hari ini. Jangan lupa komen, like dan pastinya subscribe channel ini plus nyalakan loncengnya juga ya kawan-kawan semua, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.